Hadirin yang kami hormati, Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-30 menyambut acara ini dengan penuh semangat dan persiapan yang matang. Kehadiran kita di sini adalah bagian dari semangat kebersamaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga, marilah kita saksikan bersama video Kalimantan Timur menyongsong MTQ Nasional ke-30 tahun 2024. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di tanah yang kaya akan sejarah panjang serta keindahan alam yang mempesona, rumah bagi berbagai macam endemik khas yang terjaga keberadaannya. Bumi Etam tak pernah gagal dalam memukau semua mata yang tertuju padanya dengan segala potensi yang dimiliki. Tradisi menghadirkan keharmonisan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Dari hulu timur Kalimantan hingga menuju pusat peradaban, semangat membumikan Al-Quran terus dilakukan demi terciptanya generasi penerus yang penuh dengan harapan. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Timur yang dengan bangga ditunjuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 tahun 2024. Sebuah perayaan yang mempersatukan kita dalam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai komitmennya, terdapat 5 sukses pada pelaksanaan MTQ Nasional tahun ini, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ukhuwah Islamiyah, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sukses syiar dan pengamalan agama. MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk bangsa yang bermartabat di bumi Nusantara. Hadirin yang kami